Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan peluncur rudal medan perang bergerak Iskander M dalam jarak 40 mil dari perbatasan Ukraina, kata militer Ukraina. Dua rudal balistik sistem mobile memiliki jangkauan hingga 300 mil dan dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Kemudian, musuh meningkatkan jumlah pasukan di wilayah Belgorod dengan mentransfer dan memusatkan unit tambahan, kata Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pembaruan harian paginya. Menurut informasi yang tersedia, peluncur Iskander M telah dikerahkan 60 km dari perbatasan dengan Ukraina, katanya tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang lokasi sistem. Belgorod adalah sebuah kota dan pusat administrasi wilayah Belgorod, Rusia, di utara perbatasan dengan Ukraina. Iskander, sistem rudal balistik bergerak dengan nama sandi SS-26 Stone oleh NATO, menggantikan rudal Scud Soviet. Pertama kali digunakan dalam pertempuran pada tahun 2008 di Georgia, Iskander dirancang untuk mengacaukan pertahanan rudal dengan terbang pada lintasan rendah. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!